Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa ammalihi fi maktasabahu aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Kemudian nanti akan ditanyakan tentang hartanya. Nah, khusus untuk harta ini Allah tanyakan dengan dua pertanyaan yang berbeda. Yang pertama adalah fi maktasabahu aina iktasabahu, dari mana uang itu didapatkan? Akan ditanyakan, apakah uang itu didapatkan melalui jalan-jalan yang halal dengan cara bekerja keras dari uang-uang yang halal, atau didapatkan dengan cara yang tidak halal alias haram, mencuri, merampok, begal dan seterusnya. Jangan dikira itu tidak akan ditanyakan, itu akan ditanyakan nanti. Tidak cukup di situ, Allah juga akan menanyakan fima anfaqahu, setelah dia mendapatkan harta itu, harta ini dibuat apa? Apakah untuk kebaikan dirinya? Apakah untuk dalam rangka menjalankan perintah Allah atau dalam rangka kemaksiatan? Sampai mendapatkan uang dari hasil kerja halal, tapi uang ini digunakan untuk hal yang haram. Sampai belikan narkoba, sampai belikan miras dan seterusnya. Maka itu juga akan ditanyakan. Maka jangan sekali-kali kita bangga dengan harta yang melimpah ruah, karena hisabnya ini akan berat. Hisabnya dua kali, dihitung dua kali, akan ditanyakan dua kali. Jika yang lainnya ini ditanyakan sekali saja, umur itu ditanyakan sekali saja, tentang ilmu itu ditanyakan sekali saja, namun ketika sampai kepada tentang harta, ini ditanyai dua kali.